Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim, founder Cinta Quran. Insya Allah di bulan Ramadan ini saya akan menjawab pertanyaan sahabat-sahabat semuanya, insya Allah. Yang pertama, harus difahami oleh semua orang tua, anak-anak itu belum wajib untuk berpuasa. Maka jangan terlalu dipaksa, jangan dibebankan. Buat mereka merasa nyaman dengan cara, yang pertama, ajak mereka sahur. Bangunkan mereka dengan sabar dan sediakan makanan favorit mereka. Sehingga mereka akan tergerak dan menikmati nikmatnya sahur. Setelah sahur, ajak ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Maka kalau kita membiasakan mereka sholat subuh berjamaah dan membiasakan sahur berbuka puasa bersama, mereka akan menjadikan itu sesuatu yang sangat indah, yang tidak terlupakan. Dan kalau mereka berpuasa setengah hari, biarkan saja. Berikan mereka kebebasan. Dan yang kedua, berikan reward. Jadi kalau mereka puasa 30 hari, mereka akan dapat pahala dari Allah dan mereka dapat hadiah dari abi dan uminya. Misal, mereka lagi senang motor, beli motor-motoran. Mereka lagi senang sepeda, beli sepeda. Mereka lagi pingin kemudian jalan-jalan misalnya ke kota yang mereka inginkan dan itu sesuai dengan kemampuan orang tua, penuhi. Karena janji kita adalah hutang di hadapan mereka. Maka tips-tips sederhana ini mudah-mudahan membuat anak-anak kita itu menjadi menikmati indahnya Ramadan. Dan Ramadan bagi mereka berkesan sepanjang hidupnya. Teman-teman semuanya, hati-hati, ada hal-hal yang membatalkan puasa. Jika puasa batal, berarti puasa tidak boleh dilanjutkan, haram dilanjutkan, puasanya batal. Apa yang membatalkan puasa? Semua kita sudah tahu, makan minum dengan sengaja, ini membatalkan puasa. Sedangkan hal-hal yang menghancurkan pahala puasa, banyak di antara kita yang belum tahu. Satu, puasa tapi mulutnya ghibah. Menceritakan aib sahabatnya, menceritakan aib orang lain. Barang siapa yang melakukan ghibah di bulan Ramadan, maka pahala puasanya habis. Seperti api membakar kayu yang kering, pahalanya nol. Yang kedua, yang bisa menghancurkan pahala puasa, marah. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi puasa juga menahan hawa nafsu. Salah satunya adalah nafsu amarah. Maka ketika kita marah, maka kita ingat, kita sedang saum. Dan juga jangan memancing saudara atau sahabat kita melakukan perbuatan marah. Maka istighfar, duduk, ambil wudu, dan ingat bahwa kita sedang berpuasa. Maka marah itu bisa menghancurkan pahala puasa. Yang ketiga, orang-orang yang kemudian maksiat mata. Hati-hati biasanya kaum laki-laki. Perutnya puasa, mulutnya puasa, tapi matanya tidak bisa terjaga dari aurat yang bukan mahramnya. Hati-hati, maka pahala puasanya habis seperti api membakar kayu yang kering. Karena dia tidak bisa menahan matanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah fitnah. Hati-hati dengan fitnah. Ya, fitnah itu sesungguhnya lebih kejam, kata Al-Quran, daripada pembunuhan. Dan itu dilakukan di bulan Ramadan, pastilah Ramadan kita akan sia-sia. Apa kata Nabi SAW? Kam min sha'imin. Banyak di antara umatku yang puasa, tapi puasanya sia-sia, pahalanya nol, saldonya nol. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang puasa, tapi mereka tetap melakukan kemaksiatan, mereka tetap melakukan dosa-dosa besar, dan itu mereka lakukan di bulan Ramadan. Maka sahabat semuanya, apa poin-poin berikutnya yang akan menghancurkan pahala puasa, yakni membuka aurat di depan yang bukan mahram dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Maka hati-hati, jika ada laki-laki yang kemudian melihat aurat kita, maka percaya bahwa kalau kita buka aurat di bulan Ramadan, itu akan menghancurkan pahala puasa kita. Maka Ramadan ini momentum kita untuk menutup aurat. Tapi ingat ya, bukan hanya Ramadan saja. Setelah Ramadan pun kita tetap harus menutupnya karena haram kita membuka kepada yang bukan mahram. Inilah beberapa aktivitas-aktivitas yang akan menghancurkan pahala puasa kita meskipun tidak membatalkan puasa. Tapi pahalanya nol. Pertanyaan saya, lantas Ramadan ini adalah bulan berlimpah pahala.
malah justru kita minus pahala. Untuk apa puasa kita? Na'udzubillah min dzalik. Sahabat semuanya, ada satu malam di antara 10 malam terakhir Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk kita agar justru di akhir Ramadan malah kita makin bersemangat. Apa kata para ulama, terutama Imam Ibnu Qayyim Jauziyah? Jangan kalah dengan kuda pacu. Kuda pacu semakin dekat dengan garis finish, larinya makin kencang. Kencangnya makin luar biasa. Kenapa? Garis finish sudah mendekat. Bagaimana dengan kita? 10 hari terakhir, masjidnya makin ramai atau makin sepi? Jawab aja sendiri. Jujur ya, Ramadan awal ramai, Ramadan akhir sepi. Keliru. Justru Ramadan di akhir harusnya ramai. Karena 10 hari terakhir ada malam Lailatul Qadar. Apa kelebihan malam Lailatul Qadar? Yang pertama, malam Lailatul Qadar dikatakan di dalam Al-Quran khairum min alfisahr. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1 tahun, 12 bulan. 1000 bulan, sekitar 82 tahun. Barang siapa yang sholat, bersedekah, ibadah di malam itu, Allah catat dia beribadah 82 tahun. Keren nggak? Luar biasa. Kebut, ya. Jangan kasih longgar, jangan kasih kendor. Malam Lailatul Qadar. Yang kedua, apa keutamaan malam Lailatul Qadar? Di malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril turun ke bumi. Dan malaikat-malaikat Allah turun ke bumi, semuanya memohonkan ampunan bagi yang beribadah di malam itu hingga waktu fajar tiba. Maka di malam itu saat yang tepat bagi kita untuk banyak-banyak bermunajat mohon ampun kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Ampunkan semua dosa-dosa kami, ya Allah. Maka malam itu dosa-dosa kita diampunkan seluruhnya. Siapa yang mengaku tidak punya dosa? Saya adalah orang yang juga paling banyak dosanya. Maka saya pun mengejar malam Lailatul Qadar, bahkan meninggalkan semua aktivitas, semuanya full time, masjid jadi markas. Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan, apa keutamaan malam Lailatul Qadar? Di malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh, mencatat seluruh takdir-takdir baik hambanya setahun ke depan. Maka malam itu lakukan semua terbaik agar takdir kita tahun yang akan datang menjadi takdir baik bagi diri kita semuanya. Ini adalah keutamaan Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar adalah diturunkannya Al-Qur'an. Poin yang keempat, di malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Qur'an. Inna anzalna, kami turunkan Al-Qur'an pada malam itu. Oleh karena itu, sahabat yang dirahmati Allah, saya ingin tanya, kalau kita ulang tahun, dikasih hadiah, seneng nggak? Seneng ya, bahagia ya. Hari ulang tahunnya Quran kapan? Nuzulul Quran, sebagian pendapat ulama mengatakan, malam Lailatul Qadar adalah sebab diturunkannya Al-Quran ke Baitul Ma'mur, dan ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk menghatamkan Quran, menghadiahkan pahala terbaik, menghadiahkan bacaan Quran terbaik untuk kita. 1 huruf, 10 pahalanya. Alif, lam, mim, maka ada 30 pahala. Jika itu kita lakukan di bulan Ramadan, apalagi Lailatul Qadar, kita kebayang pahalanya luar biasa. Maka jangan menunda, jangan bermalas-malasan, sing-singkan lengan baju, kejar pahala di 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjil, yakni malam-malam Lailatul Qadar insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, mengampunkan semua dosa-dosa kita, dan Allah lembutkan hati kita, Allah ringankan langkah kita untuk menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik dalam episode hidup kita di dunia yang amat sangat singkat. Maka sahabat semua, jangan sia-siakan 1 hari Ramadan berlalu dan seterusnya berlalu kecuali dengan amal-amal soleh terbaik kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.